my channel. Di video kali ini aku mau bikin makeup yang bisa kalian pakai buat pas foto. Entah itu buat KTP, buat foto SIM, atau buat foto buku nikah mungkin. Daripada kita berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Nah, di makeup ini aku nggak pakai softlens ya, tapi nanti di akhir aku juga bakal pakaiin softlens biar kalian tahu perbedaannya tuh gimana gitu ya. Ini aku udah pakai skincare mukanya tuh. Dan udah pakai sunscreen juga. Jadi kita langsung aja ke makeupnya, oke? Okay? Nah, oke, pertama seperti biasa aku bakal pakai alis dulu. Di sini aku pakai alis dari Pink Flash yang Duo Effect Eyebrow. Ini kayak gini, jadi dia ada yang pomade, ada yang powder. Aku mau pakai yang powder aja biar nggak terlalu kereng, apa sih, tajam banget gitu. Nah, kalau alisnya udah kayak gini, ini mau aku concealer. Jadi alis kali ini gampang aja gitu, gak terlalu yang tajam banget, cuma rapi gitu ya. Nah, concealernya di sini aku pakai dari SK, aku pakai yang warnanya custard. Nah, terus kalau alisnya udah jadi, ini concealernya sekalian aku pakai di bagian-bagian yang membutuhkan, kayak ini bekas jerawat, under eye gitu ya. Aku ngeratainnya pakai puff cushion. Dan untuk si SK ini, concealernya SK, aku makainya dikit-dikit gini karena menurut aku dia gampang banget buat ngeset ke muka. Jadi kalau terlalu lama dibiarkan tanpa langsung di blend, itu takutnya dia susah di blend, kayak langsung ngeset gitu loh. Aku di sini nggak pakai foundation karena takut terlalu medok aja gitu, karena ini cuma makeup foto doang kan, jadi senatural aja. Sebenarnya yang setnya custard ini terlalu, warnanya terlalu terang di aku, itu kan kelihatan kan beda. Jadi aku mau siasatin pakai bedak padat dari Lux Crème. Ini aku pakai yang setnya Opera. Dia warnanya tuh lebih lebih gelap gitu ya. Bisa dipakai buat ngakalin foundation ataupun concealer yang terlalu terang. Kelihatan ya bedanya. Nah, setelah itu aku mau lanjut mau pakai contour. Nah, di sini konturnya aku mau pakai Makeover kecintaan aku banget ini. Dia itu powder foundation tapi warnanya bagus banget kalau dijadiin contour. Buat pas foto, menurut aku kontur hidung itu perlu dan sangat membantu gitu ya, sangat dibutuhkan gitu. Karena kita kan foto pasti ngadep depan ya, jadi hidungnya tuh kelihatan gitu, ada tulangnya apa enggak gitu ya. Jadi kita siasatin aja pakai kontur. Ini aku bakal kontur sedikit di bagian pipi. Ini lebih kayak bronzer sih menurut aku, biar ada sedikit bayangannya gitu. Setelah ini aku mau pakein eyeshadow dulu. Aku pakai dari yang konturnya ini ya. Yang penting cukup ngasih bayangan aja di bagian mata biar nggak terlalu putih gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau kasih bling-bling sedikit di bagian mata biar agak seger gitu tampilannya ya. Ini pakai punya YOU yang Colorland Milky Way. Lihat nih highlighter, cuma dia agak gede gitu butirannya. Cincin mata agak nyala. Nah, oke, di sini aku mau pakai sedikit eyeliner ujung aja tipis-tipis gitu. Ini aku pakai punya Brow It. Cukup tipis.
tipis kayak gini aja atau kayak di ujung-ujungnya aja aku pakainya. Terus di sini lanjut aku mau jepit bulu mata aku. Dan aku mau pakai maskara. Ini pakai punya Maybelline yang Falsies Lash Lift. Aku pakaiin maskara ya, bulu mata atas sama bulu mata bagian bawah juga. Nah, setelah ini aku mau pakai blush on, dan di sini aku bakal pakai blush onnya Makeover yang nomor 07 Scarlet Sin. Nih warnanya orange agak gelap gitu. Kita pakainya dikit-dikit aja. Makeupnya udah hampir selesai. Aku mau pakai highlighter biar kelihatan lebih fresh. Ini aku pakai highlighternya YOU yang Colorland. Pakai shade yang Streamer. Kalau yang tadi ini kan Milky Way yang buat di mata, tapi ini aku pakai yang Streamer. Dia butirannya lebih halus. Tinggal pakai lipstick aja. Aku di sini mau ngombre bagian lipstick. Nih, pakai SK sama Camellia Beauty yang Ekstasia Farasha. Aku pakai yang SK dulu ya. Terus ini pinggirnya aku tap-tap lagi pakai puff cushion yang buat ngeratain concealer tadi biar lebih ada gradasinya gitu. Nah, untuk bagian tengahnya aku pakai yang Camellia. Ini aku pakai yang shade-nya Jasper. Nah, oke, gitu aja, sedikit aja. Dan terakhir aku mau pakai lip gloss. Ini lip glossnya dari Fresh Moment. Biar warna bibirnya tuh lebih plumpy. Oh iya, untuk sentuhan terakhir nih ya, alisnya aku bakal pakein Squeeze Me Up Pro Cara biar bagian depannya itu lebih kayak serat alisnya tuh kelihatan gitu loh. Nah, ini udah selesai makeupnya, gampang banget kan. Aku tinggal ganti model kerudung dulu biar rapi gitu, dan aku bakal balik lagi. Dan ini dia, setelah kerudungnya aku benerin, jilbabnya udah rapi juga tuh. Yap, gimana, simpel kan makeupnya? Karena menurut aku kalau cuma buat pas foto, yang penting tuh kita kelihatan rapi aja gitu. Jadi nggak perlu yang tebel banget juga. Ini aku cuma pakai concealer kan bisa senutup ini. Bekas jerawatku juga udah kelihatan pudar banget, hampir-hampir gak kelihatan kan. So aku prefer yang makeupnya light aja kayak gini. Nah, dan ini setelah aku pakai softlens, kayaknya kalau buat buku nikah atau SIM boleh ya pakai softlens ya, tapi kalau KTP kan gak boleh ya. Jadi tadi gambaran buat kalian yang pengen foto KTP tanpa softlens. Oke, guys, gimana untuk hasil makeupnya? Kalian suka gak? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Dan kalau kalian punya requestan mau dibikinin makeup apa lagi, komen aja ya. Segini dulu guys makeup kali ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.